Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton sekalian, inilah dia gambaran Perhimpunan Agung UMNO 2016. Dan sepanjang 3 hari ini kami wujudkan segmen ekspresi khas untuk kami bawakan beberapa perincian utama, terutamanya menjurus kepada ucapan perwakilan yang mengambil bahagian dalam sesi perbahasan sepanjang 3 hari ini. Dan kita sudah maklum dalam ucapan yang bertemakan UMNO Penggerak Transformasi Nasional, Datuk Seri Presiden menyemarakkan semangat dan persediaan mental perwakilan bagi menghadapi PRU yang ke-14. Walaupun kita sedia maklum usia UMNO genap 70 tahun, UMNO dikatakan tetap relevan dan semangat serta roh perjuangannya terus marak dalam menonggak kepimpinan kerajaan PN. Pada masa sama, UMNO tetap berjuang dan membela nasib orang Melayu dan juga Bumiputera. Baik, sebagai pencadang usul ucapan dasar Presiden, wakil dari Pendang Kedah, Dato' Osman Abdul telah pun maklumkan bahawa UMNO adalah parti yang bersifat kebangsaan dan demokratik. Justru bersatunya ahli dalam UMNO adalah satu rahmat dan berpecahnya adalah satu azab. Saya bawakan kembali imbasan petikan ketika ucapan pencadang usul. Jadi umat Islam wajib kena bersatu. Jadi kalau saya sebutkan tadi juga bahawa kata-kata bersatu itu satu rahmat. Al-furqah azab. Jadi berbalah itu, berpecah itu bersatu azab. Itu juga Rasulullah sebutkan. Karena apabila berlaku perbalahan, kita pasti akan lemah. Orang Melayu akan lemah dan kita lebih mudah untuk dikalahkan. Saya contohkan tadi bagaimana Khalifah Al-Mu'tasim bila dikalahkan oleh tentera Mongol. Apabila masyarakat di zaman dia itu berbalah, berebut pangkat, kuasa kedudukan dan ada pembelot. Terdapat pembelot pada ketika itu terhadap presiden, terhadap khalifah. Jadi dengan mudah satu negara yang berkhalifah boleh dikalahkan akibat perbalahan sesama sendiri. Baik, bagi menghadapi PRU yang ke-14, wanita, pemuda dan juga puteri UMNO harus memikirkan dan juga melakukan segala apa yang mungkin bagi memastikan kelangsungan hayat UMNO dan terus menjadi pilihan rakyat walau apa juga rintangan sekalipun. Antara yang perlu dilakukan ialah membantu parti menambah ahli UMNO terutama dalam kalangan generasi Y dan membantu golongan G40 meningkatkan pendapatan dan juga menangani isu-isu semasa. Kita saksikan pula antara isu yang ditekankan oleh wakil wilayah Persekutuan Labuan, Datuk Muhammad Rafi'i Ali Hassan. Situasi politik sekarang, anak muda ini perlu kita dekati melalui personal touch. Perlu bersama-sama mereka, dekati mereka, rasai denyut nadi mereka. Memang kita tahu hari ini generasi Y ini berhadapan dengan pelbagai masalah ekonominya, and then sebagai contoh PTPTN yang perlu dibayar dan sebagainya. So ini juga perlu diangkat secara serius oleh kerajaan untuk cuba bantu untuk menyelesaikan. Sebagai contoh semalam pemuda, salah satu wakil pemuda negeri minta kalau boleh ditangguhkan 2 ataupun 3 tahun pembayaran PTPTN untuk generasi muda yang baru lepas belajar belum dapat pekerjaan. Dan ini perkara yang saya sendiri menyokong dan perlu menjadi pertimbangan kerajaan. Baik, isu mengenai generasi Felda dan juga generasi kedua Felda antara yang turut dibangkitkan pada sesi perbahasan. Ia dibangkitkan Wakil Pahang Datuk Shahaniza Syamsuddin. Sebenarnya amat bertepatan sekali kerana Pahang antara negeri yang mempunyai kawasan tanah rancangan Felda yang paling luas di negara ini malah ada antara tanah rancangan yang paling awal dibuka. Kawasan Felda pun dianggap sebagai fixed deposit untuk UMNO setiap kali pilihan raya umum diadakan. Malah Pahang juga boleh berbangga kerana dengan adanya Felda, orang Melayu berjaya dikeluarkan dari kepompong kemiskinan, semuanya kerana jasa Allahyarham Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia yang kedua. Kita dengarkan kembali antara petikan perbahasan tersebut. Tadi ya, Felda selama ini adalah satu benteng ya kepada orang Melayu, di mana kita semua tahu bahawa Allahyarham Tun Razak mewujudkan Felda itu adalah untuk mengeluarkan orang Melayu kepada garis kemiskinan. Ya, bukan sikit bangsa umat Melayu yang telah kita bantu melalui Felda, dan mereka pun selama ini mensyukuri ya, mereka mengakui bahawa Felda ini adalah
telah pun mengubah kehidupan mereka, ya. Kalau kita tengok daripada awal kehidupan mereka yang susah, yang miskin, mereka hari ini telah pun menjadi warga yang berjaya, ya. Anak-anak mereka berjaya, anak-anak mereka ada yang jadi profesional. Kalau di kawasan saya tu, anak mereka sampai boleh mampu membina rumah berharga lebih 1 juta. Baik, antara yang ditekankan oleh Dato' Syahaniza juga sebenarnya cara pemikiran rakyat di luar bandar termasuk masyarakat Felda juga dikatakan telah pun berubah dengan tahap kelajuan capaian penembusan jalur lebar yang semakin baik menerusi program Connecting the Unconnected. Ia merupakan alternatif dan medium baru penyebaran maklumat kerana menurut statistik yang dikeluarkan oleh KKMM, jumlah pengguna media sosial sudah melebihi 20 juta orang dan 16.8 juta daripadanya adalah pengguna yang aktif. Ini bermakna penyebaran maklumat termasuk dakyat dan juga fitnah pihak lawan mengalir deras tanpa henti. Perwakilan Pahang itu bimbang sekiranya kepesatan penyebaran maklumat menerusi media sosial itu tidak seiring dengan penyebaran maklumat oleh pihak kerajaan. Ini antara yang dikhawatiri oleh beliau. Kampung yang paling hulu sekalipun kita adakan perkhidmatan 3G, kita adakan pusat internet satu Malaysia. Kita nak bagi rakyat kita menimba ilmu daripada pantasnya teknologi maklumat hari ini. Tapi malangnya, ya, pembangkang ni sentiasa ambil peluang. Mereka ambil peluang dengan kemudahan yang kita buat ini, ya, untuk memfitnah kerajaan. Jadi saya rasa kita kena bersepadulah antara kerajaan, antara parti. Kita kena sama-sama melipat gandakan usaha supaya kemudahan ini digunakan untuk menangkis fitnah. Dan kemudahan ini digunakan untuk kita menambah baik, melonjakkan mentaliti dan attitude rakyat negara kita kepada mentaliti dan attitude rakyat kelas pertama. Baik, selain berusaha untuk meningkatkan had umur puteri daripada 35 kepada 40 tahun, Wakil Puteri Hazrin Begum turut menyentuh soal campur tangan asing dalam urusan politik negara. Puteri mahu sebarang pergerakan yang boleh menjejaskan kestabilan negara ditangani dengan tegas. Malah individu yang ada kaitan rapat dengan penyumbang dana asing juga perlu dikenakan tindakan. Ini antara yang ditegaskan Wakil Puteri. Pada pandangan saya, especially Ketua Puteri Pergerakan UMNO Malaysia sendiri, beliau menegaskan supaya benda ni sepatutnya tidak berlaku. Sebab kadang-kadang pelibatan perhimpunan ni tidak memberikan apa-apa impak sebenarnya. Malah dia memberi kesan dengan keterlibatan orang muda, dengan keterlibatan kanak-kanak. Itu sebenarnya pergerakan puteri memandang serius kepada kejadian-kejadian perhimpunan-perhimpunan seperti itu. Saya yakin di bawah Kementerian Dalam Negeri, di bawah Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Zaid Amidi, akan mengambil tindakan yang sekeras-kerasnya kepada golongan yang terlibat, kepada orang yang terlibat dalam isu campur tangan asing ini, supaya mereka dikenakan tindakan yang sekeras-kerasnya dan setegas-tegasnya. Baik, ini antara beberapa tumpuan utama yang kami bawakan dalam segmen ekspresi hari ini. InsyaAllah esok, perhimpunan akan kembali bersambung dan pastinya banyak lagi tumpuan utama yang akan kami bawakan dalam segmen ekspresi. Saya labuhkan tirai dulu untuk hari ini. Saya Syahril Serapudin. Assalamualaikum.